Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita lanjut lagi di proses renovasi empang, pengupasan tanah dan pembuatan pematan tambahan. Masih di lokasi yang sama, empang ke-1, empang Labocok. Ini sudah masuk hari yang ke-79 untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024. Sama seperti biasa, jumlah pekerja yang hadir bekerja yaitu sebanyak 3 orang saja. Tadi mereka start mulai jam 7 pagi. Start bekerja sampai sekarang ini sudah tembus jam 1 lewat 48 menit. Ini sekarang sudah jam 1 lewat 57 menit, hampir jam 2 sore. Dan ini adalah 4 puntung terakhir yang didorong oleh Bos Adis. Untuk hari ini jumlah puntung yang dikerjakan yaitu sebanyak 23 puntung. Dan sisa 4 puntung bersih yang belum dibongkar tanahnya, yang sementara masih didorong, belum sampai di titik di mana tanahnya akan dinaikkan dan langsung juga dibentuk menjadi pematan tambahan. Oke, sekarang sudah masuk jam 2 lewat 12 menit. Dan ini sisa kurang lebih 3 pontong tanah yang belum dinaikkan ke atas pematang dan sementara masih proses dikerja ya, teman-teman. Ini sebentar lagi akan selesai. Kemungkinan jam 3 atau sebelum jam 3 ini sudah rampung dinaikkan semua tanahnya. Jadi untuk hari ini, di hari yang ke-79, pekerja tanah memperoleh sebanyak 23 pontong. Dan selama bekerja 7 hari setelah penerimaan gaji atau perhitungan ulang, pekerja tanah sudah memperoleh sebanyak 135 pontong untuk totalnya. Untuk proses renovasi empang, pengupasan tanah dan pembuatan pematan tambahan di hari ke-79, cukup sampai di sini dan insya Allah kita masih akan lanjut lagi. Jadi tadi saya sudah rincikan berapa total puntung yang diperoleh oleh pekerja tanah hari ini dan selama 7 hari setelah penerimaan gaji atau perhitungan ulang, teman-teman sudah tahu ya. Jadi untuk hari ini sekian sampai di sini. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe channel YouTube saya. Thanks for watching. Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.